Hari ini gue bikin gulai pakis. Ini tuh kuahnya bersantan, gurih, creamy, dan pakai teri, enak banget. Mau dong deh, mama udah bawa nasi nih. Lah, bawa nasi? Iya. Enak banget. Mari kita buat. Biasanya gulai pakis itu pakai udang, tapi kalau gue lebih suka pakai teri karena jauh lebih wangi. Dan kalian wajib banget cuci sampai bersih karena pakis itu ada bulu-bulu halusnya. Buat bumbunya itu benar-benar harus halus dan ditumis sampai mateng. Gue juga pakai biji pala parut karena ini jauh lebih wangi. Kalau masak sayur pakis itu sebentar aja karena kalau kelamaan dia bisa hitam. Biasanya dia tuh pakai daun ruku-ruku karena nggak ada di Jakarta, susah. Gue pakai daun kemangi. Ini gulai pakis benar-benar wangi banget. Oh iya, kalau kalian pakai asam kandis kayak gue tadi, wajib banget diangkat. Kalau enggak, semakin lama kalian masak semakin asem. Selamat mencoba guys.